Mati lampu. Wah, hantu. Hus, aku bukan hantu. Aku Elektra dan ini Ion. Ion. Ada masalah nih, energi listrik di kota ini habis. Mau nggak bantu aku dan Ion mengembalikan energi kota ini? Wah, bertualang lagi ya? Mau. Sip, yuk kita pergi. Ion, go! Kamu harus pakai kacamata ini dulu, Banyu. Teman-teman, kita pakai yuk kacamatanya. Nah, ini baru kelihatan. Tapi kok rumah-rumahnya masih pada gelap ya? Rumah-rumah gelap karena listrik di kota ini habis, Banyu. Habis? Emang ada yang makan? Ih, bukan. Ion, tunjukin tuh ke Banyu. Apa ini? Ini kalkulator energi. Yang di atas ini persediaan energi. Iya kan, Ion? Sumber energi itu macam-macam. Ada yang dari batu bara, dari air, juga minyak bumi. Semuanya terbatas loh. Ya. Terus? Nah, orang pada pakai listrik sembarangan. Kamu juga. Kita lihat lebih dekat yuk, Banyu. Ayo. Coba semuanya nyala. Padahal kan gak kamu pakai. Pantes aja listriknya habis. Gitu ya. Kalau banyak peralatan listrik nyala gak dipakai, artinya rumah kamu boros energi, tahu? Emangnya kenapa? Yang lain juga gitu kok. Lihat, banyak banget rumah boros energi. Nah, justru itu. Gara-gara banyak rumah yang boros energi, sekarang kamu lihat kan apa akibatnya? Karena semua rumah pakai listriknya banyak, cadangan listrik yang ada jadi habis terpakai. Jadi deh, mati lampu semuanya. Oh, kayak uang jajan aku aja ya. Kalau aku kebanyakan jajan, jadi cepet habis. Betul, listrik itu persediaannya terbatas. Kalau terlalu boros, ya cepat habis. Oh, berarti kalau mau listrik tetap ada, ya nggak boleh boros. Aku tahu caranya. Gimana? Coba jelasin. Sama kayak uang jajan. Pemakaian listrik di tiap rumah juga harus diatur. Yuk, kita ke rumah yang di sana. Di rumah ini ada pemborosan apa aja? Wih, banyak juga ya. Semua ini nggak dipakai. Matiin aja deh. Iya. Sekarang rumah ini sudah hemat energi. Kita juga bisa ikutan gerakan Earth Hour loh. Orang-orang di seluruh dunia mematikan lampu bersama-sama untuk menghemat energi. Seru kan? Yuhuu, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Berhasil! Kalau begitu, ayo kita buat semua rumah hemat energi.
rumah sudah hemat energi, tapi kok masih gelap ya? Kayaknya sumber energinya masih kurang. Oh iya? Kalau begitu kita harus tambah persediaan energinya. Kita harus cari sumber energi yang lain. Wah, bener juga. Kamu pintar, Banyu. Hehehe, siapa dulu temennya? Yon, kita cari yuk sumber energi baru. Sumber energi ternyata banyak. Ada angin, gas bumi, juga matahari. Energi baru ini lebih baik daripada batu bara dan minyak bumi yang menghasilkan polusi. Hore, berhasil! Ayo Ion, kita nyalakan lagi kotanya. Ini aksiku, mana aksimu? Ibu, berangkat ya. Hati-hati di jalan, Banyu. Hai, Banyu. Siapa ya? Emang kita pernah ketemu? Kamu Elektra.